Setelah ketahuan mengeluh soal berat badannya ketika sudah menjadi istri Reino Barak, Syahrini kali ini ketahuan mengeluh soal sikap suaminya, Reino Barak. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Wanita asal Sukabumi ini sempat mengeluh berat badannya yang naik 10 kg. Kakak Tom Syahrini mengeluh berat badannya naik dari 48 kg menjadi 58 kg setelah menikah. Diketahui Reino Barak dan Syahrini sudah 2 tahun menikah, tepatnya pada Februari tahun 2019 lalu. Meski kini sudah jarang terlihat di TV, Syahrini masih terlihat aktif di media sosial miliknya. Syahrini yang kerap disapa Inces juga sering bagikan setiap kegiatannya dengan suami di Instagram. Kali ini Syahrini bagikan kegiatannya saat menyambangi rumah rekannya bersama Reino Barak. Istri Reino Barak bagikan video suasana ketika dihidangkan makan makanan soto oleh tuan rumah. Syahrini juga pamerkan saat disediakan minuman air kelapa yang diambil langsung dari kebun bisi pemilik rumah. Selain itu Syahrini juga memperlihatkan bunga telang warna ungu yang dijadikan puding oleh tuan rumah. Di momen tersebut, Syahrini seperti biasanya tak lupa untuk mengabadikan momen untuk foto-foto. Kali ini terlihat Syahrini duduk di pinggiran tempat tanaman dengan latar genangan air yang tenang dan rumput hijau membentang. Foto cantik Syahrini ternyata kembali diambil oleh suami Reino Barak. Syahrini kembali mengeluh setelah menikah, kali ini ada soal kelakuan suami. Inces mengeluh saat Reino Barak mengambil foto dirinya. Terlihat Reino Barak mengambil foto istri dalam keadaan belum siap. Alhasil mulut Syahrini terlihat sedikit terbuka ketika difoto Reino Barak. Tunggu dong sayang, belum siap difoto nih istri. Ah jadi aja nganga, ungkap Syahrini. Karena kelakuan dari Reino Barak, Syahrini sampai ancam suaminya bakal digigit. Gigit nih, MS, ungkap Syahrini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe,